Wah aja langsung. Iyo. Ini apa? Mana bang? Itunya ciputnya tuh. Hah? Huh? Bulat ciputnya nggak sih? Trennya udah lama. Hah? Tapi kita butuh yang segar-segar lagi nih. Udah lama tidak penyegaran talent. Belum pasar nih. Iya. Kemarin kita udah sempat Fucek Boy. Kita segar-segarin lagi dikit. Fucek Boy kan kita kasih penyegaran buat yang ciwi-ciwi. Tapi kita sesekali boleh lah egois. Huh? Untuk kita juga disegarkan gitu. Cek grill juga udah. Nah ini kita penyegaran timeline lagi untuk kita dan juga para penonton kita yang para cowok-cowok sagapu, Tio, spesies Tio dan sejenisnya, ya. Ketawa apa? So hey, hello terus lugus banget, it's me. Sehingga saya tahu tapi. Selamat datang kembali di channel Otop. Kali ini dan kesempatan kali ini Otop sudah ditemani oleh Perketek Boys. Kalau sudah ditemani oleh Perketek Boys berarti kita mau WIBR, Waktu Indonesia Bagian Reaction. Siap belum? Siap lah. Dari muter-muter dan nunduk aja dia. Very precious. Teman-teman juga udah pada penasaran kan? Tapi sebelum masuk ke videonya, Otop punya pesan buat kalian, buat teman-teman yang belum join ke Squad Otop Velas, Feminista Squad, Perketek Lovers dan juga Legal Love, join sekarang juga dengan cara klik tombol yang kayak di bawah ini. Subscribe ya, karena itu mudah dan juga gratis. Jadi enggak usah tunggu lama-lama lagi, buruan diklik. Terus kalau misalkan udah diklik tombol subscribe-nya, langsung klik tombol lonceng, pilih yang all atau semua kalau pakai bahasa Indonesia. Supaya kalian dapat notifikasi langsung dari YouTube ya, begitu Otop upload video baru. Let's go. Otop juga udah enggak sabar nih. Nah, ini yang pertama nih, kita lihat ya. Put di depan. Wait, keras. Wah, oh, gila sih. Eh. Pakai stocking ya? Hah? Tahu lu. Baru awal. Tapi abis itu dia nengok nyari ada apa gua enggak ya? Kalau ada disabetin di kamar. Pakai hanger baju. Mau apa lu? Tadi by the way Tio nanya, kan Ibnu bilang pakai stocking ya? Apanya, Bang? Emang lu pernah ngeliat orang pakai stocking di mana ya selain di paha, di kaki? Enggak, kalau challenge kemarin kan di pala tuh yang apa sih yang aku gini. Nah, lu ngeliat enggak dia pakai di kepala? Nah, itu challenge. Di kaki. Lah, kok kebelak kali kita? Kenapa pakai nanya yo? Takutnya aja kan enggak kelihatan transparan di pala gitu. Ada dia mengalihkan pembicaraan aja, yeah, bilang aja lu segap. Yeah. Lanjut aja lah. Wait, bus. Emang begini bayangannya gini. Oh, geter-geter gitu. Tas. Kayak ular. Can you handle that? Katanya lu bisa ngehandle enggak? Bisa. Gituannya. Bisa. Wih, yang itu enggak bisa tuh yang terakhir tuh. Gila goyang. Can you handle that? Kayak ular sih tadi yang kamera gini. Gue juga gak bisa handle kayaknya. Ini juga bajunya emang harus crop gitu gimana? Gak ngerti ya. Biasanya cewek gini emang crop iya, top. Mungkin dia mencoba meningkatkan percaya dirinya ketika bajunya mengekspos banyak hal. Main aman aja. Cerok lagi bahaya. Padahal udah tau can you handle that tentunya ya. Kurang tapi ini what? masih ini bang masih jaga-jaga masih ya. Jaga jarak tuh. Ini masih bisa soalnya di depannya ditontonin sama bapaknya gini. Ngapain kamu? Kenapa itu bapaknya di bawah? Kenapa nih? Gini. Bapaknya di bawah tadi jadi kalau nggak bapaknya yang ngerekam. Kurang nak. Ini nih kayaknya ekstrim nih. Ini ekstrim tuh kayaknya udah kayak ulat kayaknya herpes itu nyangkut ya bajunya. Iya ya. Nyangkut kayak ininya. What? Disabet loh. Tapi lebih yang pertama lebih the best sih. Iya, yang pertama sih. Coba yang pertama deh. Kadang suka takut gitu kalau ada bunyi kecutan gitu. Iya. Ngeri lu. Ini baru pakai stocking nih kayaknya nih, ya kan? Enggak, Bang, kayaknya Bang. Daster Bang ini. Daster bukan, Bang. Cahaya dress kali. Daster kayak begitu. Si dress sih mah lu mah gak ngerti baju wanita gak gimana ngerti, mau ya, mengerti ya. Hatinya nih kita play aja kita lihat yes, yes. Pecuh gitu. Nyangkut
Ya. Belum ada yang ngalahin yang pertama. Ya. Belum ada yang ternyanyi. Wah. Biar ini biar adil kanan dapat kiri. Wah. Itu belum dapat nih Dio nih. Iya. Dio. Kenny Hendro deh. Aduh. Aduh. Wah. Ada saingannya. Gila. Gimana cara main? Sekali doang tuh wahnya. Tadi wahnya berkali-kali kan yang pertama. Berkali-kali. Berkali-kali. Berat yang pertama mah. Kucu! Itunya sih. Itu yang paling ditunggu-tunggu tuh. Nih. Di kampus lu mesti jaga-jaga. Soalnya liatin yang belakang. Di kampus gitu nih. Tau ya? Itu mah kan digulung kali ya? Iya kayaknya deh. Biar sengaja dilihat-lihatin. Bukan baju aslinya kan? Bukan kayaknya. Kalau baju aslinya kan di kamu semua enggak boleh ya? Enggak boleh. Pakai sandal aja gue diomelin. Tapi minus boleh. Matamu. Enggak. Nah itu nanya, Bang. Siapa mau ngapain kamu? Nanya gitu. Sabet lu. Ini mah kayaknya kita pernah ya? Yang ini ya? Yang ini kayaknya nih. Iya ya? Eh enggak dia berdua juga. Ya satu baju kemana? Coba kita lihat mana yang lebih jago. Ini ada kakak enggak sih? Mirip dah. Kayaknya sih. Ya, yeah, baju bokar ya. Baju bokar balap gitu apa sih? Baju ini ya, bokar. Iya, bokar. Gitu. Nah, bokar. Kalau bokar kan iya. Bajunya baju bebas. Warna hijau. Hah? Enggak dong, baju bebas dong. Bebas. Jaket ngapain? Baju bebas, Din. Baju bebas. Masa bokar pakai baju hijau ngapain anjir? Orang di dalam mobil. Kan bebas, dia pengen hijau dulu. Iyo. Iya. What? Anje bang. Itunya ciputnya tuh. Hah? Bulat ciputnya nggak sih? Kalau malu nih nggak usah neng, menurut gue mah. Malu dia nggak usah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia ekspresikan. Wih, ini lagi. Ini beringas nih. Oh galak ini mah. What? Nyakar nih bang. Wah. Wow. Tembas tuh. Wah. Kayak ulat keket ya. Helikopter bang tuh. Gaya helikopter. Mainnya terbang dong. Oh ini SSMA nih alas. Wih. Nomor-nomornya alas. Eh bukan. Rame. Waduh. Wah. Boleh kan ngapain lu? Kenapa yang itu tadi gak ikutan? Iya ya. Justru ini mau duluan. Nungguin kalau udah saya kesini ya. Gitu. Apa baru masuk sih? Rumah-rumahnya bioskop nih. Toilet bioskop ya? Iya. Iya, lantai ininya karpetnya. Hah? Belum ada tandingannya nih yang pertama nih, anjir. Wah. Siapa yang mau membentuk body jadi ramping seksi seketika? Saya mau. Bisa mengecilkan, meratakan bagian perut dan menjadikan pinggangmu berbentuk. Apa sih maksudnya? Ini jualan nih. Ujung-ujung online shop nih jangan-jangan. Hah? Dan cuma sekali pakai hasilnya udah kelihatan loh. Kayaknya deh. Tuh, kan boleh dijualan aja. Ya, dagang aja. Boleh juga sih tapi. Boleh. Masuknya pinter. Ini bagus banget ya kameranya. Iya. Apa jangan-jangan yang bagus itu filternya? Filter sama kayak Autap juga punya filter kece di Instagram. Wow. Kalau misalnya mau pakai boleh cek di Instagram Autap @gustavode. Ibnu juga bikin kan ya? Yeah. @ibnu Januarsyah Putra. Dicek aja itu bikin wajah kalian juga jadi lebih ciamik. What? Kata bangun tidur mukanya raw ya. Huh? Raw enggak raw? Mentah ya, mukanya itu masih mentah. Raw itu bisa jadi bagus. Wow. Enggak, bisa jadi mateng mukanya, mantep. Kalau pakai filter dari Autap, Gustavo di cek aja Instagramnya, jangan lupa di follow biar tahu kalau misalkan Autap bikin filter-filter yang baru. S3 marketing nih. Tio lagi. Wish. Ada juga Batman-nya sih. Gampang sih susah. Iya. Masih mundur dosen masuk. Padahal temennya di belakang kan lagi di dalam ruangan ngapain pakai iya makanya itu malah ini temen. Wah
Ya masih malu ini mah. Soalnya diliatin sama temennya. Ini by the way dia pernah satu manajemen sama Utap nih. Oh. Ada muser gitu namanya Faris. Faris Zain ya? Hah? Wah bertigaan nih. Di belakang ada orang tuh, kok kenapa kan? Orang, ada orang. Kaca. Hah? Bener sih yang pertama tuh. Pada sempit nih, kenapa gak ada obat? Yang pertama liar banget. Coba kita lihat yang ini. Wah, ada hitam-hitam orang lincah ya? Itu tato banget, tato garis gitu. Belang kali. Mau dia pakai ransel? What? Enggak salah. Astagfirullah ya? Astagfirullah tuh dia, astagfirullah sih. Masa gue bikin video ginian atau astagfirullah lupa gerakannya? Lupa gerakannya. Lupa. Itu ngulang tuh. Kalau enggak ada yang nih positif tim. Positif. Gue nanya astagfirullah apa? Astagfirullah lupa gerakan. Keren kan? Astagfirullah apa? Astagfirullahalazim, kenapa saya bikin video ini? Karena keren gitu. Dia baru dapat hidayah. Tapi kan di-share. Iya. Ini nih kali coba kita lihat nih. Wah, wow. Gila. Marah dia mah. Wah, jujur gua gedek banget sama kacamata kayak. Hah? Brontak. Energik banget. Wah. Wow. Mabuk goyang semua ya. Kacamata gua kurang suka sih. Goyang semua. Wih. Wih. Kakinya sampai ke atas gitu. Versi cowoknya ada enggak ya? Oh, kayaknya jelek juga deh kalau ditonton enggak. Lo mau nontonin? Mama. Ya malah akhirnya bagus tuh. Udah malah udah kan gitu. Ada yang masuk soalnya. Nah, ini kayaknya galak nih. Wih. Wah. Oh, itu udah garis-garis bajunya galak pusing biasanya. Namanya flicker yo. Hah? Bikin pusing tuh flicker. Oh, masih malu, Bang. Masih malu, Bang. Tapi bajunya bikin ulu. Eh, apa? Bikin ilusi. Iluit. Ini lagi villa kali ini. Udah jauh-jauh ya kan, iya. Mau apa namanya? Liburan. Ceritanya iya liburan, traveling gitu. Malah bikin TikTok. Oh, ini mau coba. Wih, masih kokang lu tuh. Belum, masih pemanasan nih. Tembak nih, Bang. Masih pemanasan nih. Masih pelan yo. Lah, enggak beda, Bang. Beda, versi slow-mo-nya ya. Oh, gitu deh. Apa di sensor nih, temennya? What? Oh, enggak pakai celana kali. Wah, kayaknya robek tuh pas itu. Robek, Bang, robek. Robek tangan. Serius? Iya. Itu kayak ada itunya. Tuh, kayak enggak pakai. Maksudnya kayak gitu tuh kayak lo kayak kelepas gitu. Apanya dari kancing. Hah? Celananya kelepas. Lihat kita nih. Tuh. Mana sih? Entar. Tuh. Tinggal nyangkut tuh. Maksudnya cuma setengah gitu tuh. Kan itu setengahnya bajunya ada yang masuk ke celana. Mas? Setengah bajunya masuk, ya. Setengah keluar, Pak. Enggak tahu itu pakai. Tapi kayak kebuka gitu loh enggak. Settingnya. Yang sliding apa sih? Yang slidingnya kebuka gini. Gak dikancingin. Oh, ada celana gitu. Dia kecopot kali gitu. Kecopot. Telepon anak coding deh, tadi stiker hilangin. Coba kita DM tuh si Bila tuh. Oh, ini kayaknya ini kebasar nih. Kasurnya berantakan banget ya? Iya. Bunganya layu tuh. Tapi kasurnya berantakan masih semangat. Goyangnya. Badannya jadi lu. Dancer mungkin. Zelita. Oh nih, versi yang lainnya lagi. Boss book nih. Tapi masuk loh. Masuk. Antoni. Oke guys, gitu dulu video dari kita berempat. Gimana udah mulai agak seger ya? Seger banget. Abis ini kayaknya kita perlu untuk reaksinya kayak gini-gini lagi. Iya. Supaya kalau bulan Ramadan reaction gini enggak apa-apa kali. Makanya dihabisinnya sekarang. Oh iya. Tapi bisa kalau misalnya udah buka puasa. Bisa. Tapi kan biasanya syutingnya siang. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya supaya kita makin semangat untuk bikin video-video yang lebih menghibur untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa juga buat teman-teman yang pengen order hoodie,
sweatshirt atau misalkan kaos kece dari Tomodachi, langsung aja cek Instagramnya @tomodachi.merch. Buruan di order sebelum kehabisan karena sebentar lagi bakalan lebaran. Jadi kalian pasti tuh, iya, kalau enggak buru-buru keburu kehabisan. Hmm. Karena banyak banget yang kepikiran untuk wah, gue lebaran pengen pakai baju baru yang pastinya kece, yaitu dari Tomodachi. Jadi buruan deh di order. Oke. Okay? Guys, jangan lupa cek playlist lainnya ya, karena masih banyak banget video yang gak kalah serunya loh. Ada playlist prank, challenge, baper, dan reaction. Terima kasih. Dan terakhir, aku tetap ingetin sekali lagi buat teman-teman yang belum join ke Squad Total Velas, Femisa Squad, Perkara Covers, dan juga Lika Lova, join sekarang juga dengan cara klik tombol yang ada di kanan sini. Ada tanda panahnya, aku tetap lagi ketawa. Atau kalau misalkan belum nonton video yang kemarin atau video sebelumnya, klik di bawah sini. Ada tanda panahnya juga. That's it guys, terakhir. Jangan lupa bagian begitu. Stay awesome! Peace. Bye-bye. Thank you guys.